Kalau misalnya calon gubernur kami ini Pak Martin Taha siap. Selalu hadir dengan masyarakat, jangankan di Partai Golkar, ya. Bahkan di luar Partai Golkar beliau hadir untuk melakukan silaturahim. Karena silaturahim itu penting untuk bisa memperpanjang umur dan mendapatkan rezeki. Sehingga apalagi ini bulan Ramadan akan dilipat gandakan apabila kita bersilaturahim. Jadi memperbanyak amal ya. Dan apalagi ini di Partai Golkar. Siap. Karena beliau ini adalah kader terbaik Partai Golkar yang sudah didedikasikan untuk Kota Gorontalo 2 periode. Insya Allah Partai Golkar akan mengusung beliau untuk ke gubernur. Amin. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Puasa bersama Partai Golkar Kota Gorontalo. Ini juga ada salah satu anggota yang paling ganteng di Kota Gorontalo, Satlantas Kota Gorontalo. Ini Bang Oklan. Aman. Saat ini hadir dalam buka puasa di kantor DPD 2 Partai Golkar Kota Gorontalo, dan juga di samping ada calon wali kota kita. Wow. Ya, Kandar Ismanta. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi gini Ketua, ini Bang Jago Pantau hadir juga dalam buka puasa Partai Golkar. Ini calon gubernur kita, Kanda Ente. Jadi ada nggak tanggapan ini dalam buka puasa kali ini? Alhamdulillah kalau misalnya calon gubernur kami ini Pak Martin Taha siap. Selalu hadir dengan masyarakat, jangankan di Partai Golkar, bahkan di luar Partai Golkar beliau hadir untuk melakukan silaturahim. Karena silaturahim itu penting untuk bisa memperpanjang umur dan mendapatkan rezeki. Sehingga apalagi ini bulan Ramadan akan dilipat gandakan apabila kita bersilaturahim. Jadi memperbanyak amal ya. Dan apalagi ini di Partai Golkar. Siap. Karena beliau ini adalah kader terbaik Partai Golkar yang sudah didedikasikan untuk Kota Gorontalo 2 periode. Insya Allah Partai Golkar akan mengusung beliau untuk ke gubernur. Amin. Ini juga Bang Jago hadir. Ini ada Kanda juga ya. Nampak juga hadir ya. Waalaikumsalam Pak Cagup. Waalaikumsalam. Siap. Siap Pak Cagup, minta tanggapan sedikit Pak Cagup di bulan suci Ramadan. Ya. Kali ini kan melihat ini Pak Cagup juga ini kan terlambat dalam kegiatan. Iya, karena saya lagi ada acara dengan kami. Siap. Korps Alumni HMI. Saya sebagai ketua majelis wilayah melantik majelis daerah Kabupaten Bonebolango, sehingga saya terlambat datang ke tempat ini dalam rangka buka puasa kader-kader anggota dan simpatisan Partai Golkar dalam rangka meramaikan dan menyemarakkan bulan suci Ramadan. Buka puasa. Golkar melaksanakan kegiatan tadarus Al-Qur'an. Hari ini kita laksanakan penutupan di malam yang ke-21. Jadi seluruh amalia Ramadan, alhamdulillah Partai Golkar tetap concern untuk melaksanakan setiap tahun dengan kegiatan luar biasa. Nanti ini kan berbagai wacana juga. Ini melihat Bang Jago Pantau ini semua daerah ini karena juga sudah ya turun ya. Oh iya. Ini kalau menjadi harapan masyarakat Gorontalo maju dalam pertarungan pilpres. Ya, kita serahkan aja ke rakyat. Sekarang saya mau menyelesaikan dulu tugas saya sebagai wali kota sampai masa akhir jabatan. Siap. Untuk berikut tentunya arah ke sana sudah mulai dirintis. Tapi pada akhirnya kan saya serahkan semuanya kepada keputusan rakyat. Masyarakat. Luar biasa. Pesan-pesan di bulan Ramadan. Seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga silaturahmi
persatuan ya. Rasa kekeluargaan di antara kita. Jangan saling menghujat, ya. Tapi mari kita saling adu argumenta, adu ide untuk kemajuan Kota Gorontalo atau Provinsi Gorontalo. Siap. Makasih. Mas, luar biasa. Bang Jago Pantau. Ini juga Bang Jago Pantau. Ada ketua DPR yang ada power di Kota Gorontalo. Ketua DPR Kanda Hadi. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang sehat. Alhamdulillah sehat Bang Jago. Ketua, ini kan Bang Jago sudah beberapa kali ketemu juga dalam setiap kegiatan event ya. Ketuk sahur pertama dan ketemu di buka puasa Partai Golkar. Ada pesan Ketua di bulan suci Ramadan? Ya alhamdulillah hari ini kami berbuka puasa bersama Ketua DPD 2 dan seluruh pengurus Partai Golkar Kota Gorontalo. Alhamdulillah pada hari ini. Siap. Jadi tetap semangat Ketua ya. Semangat. Sehat. Sehat alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Semangat. Semangat Ketua. Pesan-pesan Ketua di bulan suci Ramadan buka puasa. Insyaallah di akhir-akhir Ramadan ini siap kita semakin berkah. Iya. Kita lagi solid memenangkan calon wali kota kita dan calon gubernur kita dari Partai Golkar. Tapi optimis ya. Optimis Golkar pasti menang. Luar biasa. Ini Bro penyampaian seluruh kader juga ya. Baliho Bro. Baliho. Ya. Bunda kita Meke Kamalu SRMA. Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Gorontalo. Ini Steven Nurdin. Beliau merupakan anggota segala komunitas ya. Apa ini Steven? Ini acara buka bersama dengan DPD 2 Kota Gorontalo. Ya. Ini juga nampak hadir calon gubernur. Calon gubernur kita ada Bapak Dr. Haji Mahmudna. Ya, bersama. Bersama. Siapa namanya? Luar biasa. Ini Pak Stephen siap memenangkan ya? Siap. Golkar di Kota Gorontalo harus siap. Oh, Golkar Gorontalo luar biasa. Kita ayam yang ayam kampung. Ayam. Pak Jum. Sehat. Jadi semangat. Ada penyampaian untuk lalu dia dalam buka puasa Partai Golkar. Tetap semangat dan kobarkan semangat. Allah wakbar. Luar biasa. Ini guys ada. Ada langsat. Ini juga ada owner Warkop Ano ya. Ini juga Haji Ano namanya ini. Hadir dalam buka puasa. Assalamualaikum Pak Owner. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.